Ya, selamat malam, kembali bersama saya Hasario dalam Jagung Hasar Gede. Hari ini Selasa tanggal 24 Juni 2014. Di tengah hiruk pikuk wong do patu dewe-dewe itu pendukunge. Ayel-ayelan ini sing didukung mesam-mesam ya, malah pendukunge sing rame ning ngisor. BBM kula niku isine wong patu. Betul tulisan. Ya mboten. Apa niku BBM merek napa? Untuk tulisan tulisan wong patu. Wah, ini gayeng tenan itu. Saya tidak tahu itu tanda partisipasi yang semakin tinggi atau wong kurang gawean itu ya. Nah, aku tak mikir golek sekolah anak. Netra. Baik pemirsa, pada malam hari ini kita secara khusus akan membahas tentang persiapan pemilu presiden dan wakil presiden 2014 atau biasa disebut sebagai Pilpres ya 2014 bersama para narasumber dari KPU Surakarta dan Panwaslu Kota Surakarta. Sekali lagi mengingatkan pada pemirsa bahwa nanti pemilu atau pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu tanggal 9 Juli. Sudah sangat dekat ya, sudah sangat dekat. Libur nasional ge. Libur. Iya. Yang libur. Yang libur. Libur. Sing ora prei ya tetep lu. Iya. Dekan kula. Kula benar-benar prei ini. Ora prei. Wong kowe ra duwe gawean. Mendino wis prei. Baik. Sudah hadir para narasumber di studio kita. Saya akan urutkan dari sebelah kanan saya saja. Niki oke dirasane ning ra tau tindak kene. Wah, ngomong soal pemilu golek panwase ning ndi ora ngeto. Pak Sri Sumanta Isa, Ketua Panwaslu Kota Surakarta. Selamat malam. Selamat malam. Ya, yeah, baik. Lama bersama TV. Yeah. Kalau yang ini, ini pun terkenal nih, ini. Friendly, ya. Pak Agus Listio SEMM, Ketua KPU Surakarta. Selamat malam, yeah, Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini rata kita nih. Oh, yeah, ini beli yeah, terus. Yeah. Soalnya naik ketok malah mati nih. Yeah, yeah. Tugasnya kan ngawasi. Ngawasi itu rata kita. Iya, di lapangan. Pak Budi Wahyono. Siap. Dokter Agus Budi Wahyono. Beliau anggota Panwaslu Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga. Lembaga. Ya. Selamat malam Pak Putih. Selamat malam. Ya, kemudian yang ini, wah ini anteng dewe. Ning menangan dewe. Nyekel logistik sak Solo. Oh. Mas Suryo Baruno, anggota KPU Surakarta Divisi logistik. Keuangan Logistik pokoknya kabeh iki. Iya. Sing nyep-nyep. Sing lagi. Sing dewe sing mumet ning mungkin saiki pun buat tempat mumet nggih. Betul. Luwih gampang mungkin. Betul, banyak yang semakin membantu. Oh siap, selamat malam Mas Suryo Baruno. Yes, Kang Salu, assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Saya mulai dari Pak Agus dulu lah. Update, update tahapnya. Ini kan, ini sudah masa kampanye, gitu. Yeah. Jadi ini tahap berikutnya dalam rangka pilpres ini apa saja, Pak Agus? Jadi ini sudah mulai. Yang jelas ini pertengahan untuk kampanye ya, sampai dengan tanggal 5 nanti 5 Juli. Ya. Kebetulan untuk persiapan Pilpres saat ini untuk KPU lebih berkonsentrasi kepada penyiapan di internal terkait dengan logistik. Ya. Dalam beberapa hari ke depan akan dilakukan tahapan untuk pelipatan, kemudian juga sortir. Kemudian di tataran penyelenggara itu saat ini sedang digalakkan untuk bintek, bimbingan teknis untuk di tingkat PPS dan tingkat KPPS. Cuma waktunya ini yang tergantung dari PPS ataupun KPPS yang ngatur semuanya. Jadi untuk kelengkapan ke situ dari aspek logistik barangkali penyiapan buku sudah ada, kemudian juga raw materialnya juga sudah ada semua. Tinggal ini running aja, beberapa kelurahan sudah mulai melakukan bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara di Pasar Kliwon, kemudian Banjarsari, beberapa bulan sudah ini sudah mulai ya. Gitu. Terkait mungkin pertanyaannya tentang DBT, katakan wonten pemutakhiran gitu. Ya. DBT itu ada perubahan yang signifikan dari jumlahnya dari pileg kemarin dengan pilpres ini di Kota Surakarta. Untuk DBT saat ini adalah 409777. Jadi ada sebuah penambahan meskipun enggak begitu banyak, cuma ada sebuah kenaikan. Ya. Kenaikan dari 408951 menjadi 409777 tersebut. Ya.
dalam masa pemutakhiran yang sampai saat ini juga masih dilakukan adalah proses untuk pencatatan pemutakhiran bagi warga masyarakat yang memang belum sama sekali terdaftar dalam DPT. Dan itu akan dimasukkan dalam daftar pemilih khusus. Dan itu akan ditetapkan oleh provinsi pada tanggal 2 Juli. Itu nanti penetapannya di tingkat provinsi, daftar pemilih khusus. Namun demikian, untuk bagi masyarakat yang ingin menggunakan hak pilihnya di Solo, kalau mereka sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetapi tidak bisa menggunakan hak pilih di asal, maka ini bisa diakomodir di Solo dengan menggunakan A5 dari PPS asal. Nah, itu nanti akan dicatatkan menjadi daftar pemilih tambahan ataupun DPTP. Jadi DPTP ini adalah pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya di daerah asal karena keadaan tertentu. Nah, itu. Nah, beberapa mahasiswa yang dari luar Jawa atau barangkali luar provinsi sudah mulai berdatangan ke KPU untuk mencari A5 karena mereka tidak memungkinkan untuk pulang. Nah, itu kemudian KPU memfasilitasi, yang kemudian nanti KPU bersurat kepada KPU asalnya sana supaya nama yang bersangkutan dicoret, kemudian A5 kita terbitkan di sini. Cuma sesuatu mual santok pak, wong niki pun prehi. Alasan ramule njaluk kiriman duit. Sangune jek tetep iki. Nyoblos ning kene. Mahasiswa ya. Heeh, ini pengalamanmu. Nggih. Namun yang untuk di seputar Solo Raya tetap kita anjurkan untuk pulang. Oh, ngaten. Jadi kalau mereka jarak tempuh ya, jarak tempuh pulangnya itu kira-kira 6 jam ke bawah kita suruh pulang. Oh. Iya. Rudin itu main gih, mau semanggi nih gih, mulai gih 6 jam. Lem langkah lu nalun dah kan? So berangkat lu muter, muter, muter. Kan Semarang lagi deh. Gih, Pak Manta, Pak Sumanta ini kan wah jarang tidak kesini. Wah di nenen kan di band gue, harus itu harus bagus dan ya. Kayak pite lah. Pakai di timbali ya gini. Tapi mungkin ini untuk kembali mengingatkan anggota masyarakat juga teman-teman pemilih sebenarnya Panwas itu tanggung jawabnya dalam kaitan dengan negara itu melapor. Soalnya misalnya sih dirumbung KPU terus ini kan bahasa yang arang dirumbung kita. Jadi ya terima kasih untuk pemirsa TA TV di seluruh Nusantara bisa kami sampaikan di sini kami bersama Pak Budi ini divisi pengawasan. Jadi pada prinsipnya kan tugas dan tanggung jawab Panwaslu ini kan mengawasi semua tahapan pemilu, semua tahapan pemilu. Nah, di dalamnya tentu ada di sana tahapan itu yang menyelenggarakan siapa kan gitu. Ada KPU, kemudian ada jajarannya kan. Kemudian kalau sekarang pemilu untuk presiden dan wakil presiden tentu ada pasangan calon, kemudian ada tim kampanye. Nah, itu salah satunya yang diawasi selain Pak. Yang diawasi termasuk penyelenggara juga. Ya, tidak cuma mereka ya. Mas Agus, Mas Suryo dan kawan-kawan jajarannya ini termasuk yang kita awasi. Jadi kan kesannya kemarin kadang-kadang masyarakat itu adalah Panwas adalah secara khusus mengawasi pas kampanye itu. Nek-nek pelanggaran. Mas APK ngono. Oh, nggih. Nek sing nyuwek-nyuwek apa sing mbolongi ya. Itu hanya bagian kecil. Hanya bagian kecil. Ya. Monggo Pak Budi mungkin mau tambah. Iya, monggo Pak Budi. Jadi sesuai dengan yang diamanatkan di undang-undang tentang penyelenggara pemilu. Itu cuman ada di Indonesia juga ini. Jadi kita itu diselenggarakan oleh 3 lembaga. Ada KPU. Dia sebagai penyelenggara teknis tahapan pemilu. Kemudian ada Bawaslu di tingkat nasional sama provinsi, kemudian Panwaslu di tingkat kabupaten kota. Nah, 2 lembaga ini kemudian masih diawasi oleh yang namanya DKPP. DKPP. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ini baru di Indonesia. Di belahan dunia yang lain enggak ada ini. Itu bukan menimbulkan pertanyaan. Kok sing ngawasi ngantuk okeh menuhi ada apa di Indonesia itu ya? Saya kira memang ini pada tahapan pra diperlukan. Tapi ketika kemudian kondisi masyarakat sudah merasa kemudian bahwa pemilu itu merupakan
apa proses yang harus diawasi bareng-bareng ya, bersama-sama, bukan menjadi wilayah otonom Panwas atau KPU, tapi kemudian partai politik, ormas, tokoh agama, ya, elit politik, ketika kemudian mereka memandang bahwa hajatan pemilu itu adalah proses mencerdaskan politik, ya, itu kemudian menjadi ranah kepentingan bersama. Suatu saat nanti. Iya. Kita harapkan, ya, kita harapkan akselerasinya ya, lebih cepat. Lebih cepat. Ya. Ya. Nah, saya kira peran media termasuk aktivisnya ya, itu mestinya kembali ke kita. Jadi ketika media itu memiliki empat fungsi, tidak hanya kemudian pemberi informasi atau hiburan, ya, tapi juga edukasi dan ya, kontrol sosial, ya, saya kira penting. Nah, Panjenengan bisa pesani sendiri sekarang itu wajah media seperti apa. Ya. Nah, itu yang kira-kira memang apa bisa dipandang pada kacamata negatif atau positif media. Kalau pada kacamata positif, tentunya empat fungsi tadi kemudian dijalankan. Nah, kalau pada kacamata negatif, kemudian yang terjadi sekarang, Yon Sewu, masing-masing kemudian media itu melakukan jor-joran kebaikan terhadap kandidatnya. Kemudian kalau bisa jor-joran menjelekkan kandidat yang lain. Nah, yang kandidat yang lain. Satu ini sayangnya lurnu gede banget loh. Itu yang saya kira memang apa perlunya apa peran media yang sangat penting menjadi pilar demokrasi keempat. Saya kira itu. Ya, baik. Niki sebelum berlanjut, Niki, Mas tunjukane saya, Mas. Wah, Niki kula nggih saingan kula nggih bagian logistik lho, ya. Lagi itu. Wah, Niki kena real, Niki real. Langsung kuwi. Ora tau diaudit iki. Tahu loro ya ora apa-apa ya. Mas. Enggak.